Oke mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Mas Den MBC. Salam satu hobi mancing belut kita kali ini ya. Nah, saya mau mencoba lagi di spot sawah mas bro ya. Nah, ini sawah yang baru ditanam ya. Nah, dan saya mau kasih tahu ya atau kasih tip ya. Ciri-ciri lubang belut ya, yang jarang para pemancing ya, pemula ya khususnya para pemula ya. Nah, ini lubangnya sulit mas bro ya, dan nanti saya kasih tahu ya Dimana ciri-ciri lubangnya ya. Oke mas bro, langsung aja kita cari lubangnya. Salam satu hobi. Oke mas bro, di sini saya menemukan lubang ya. Ini lubangnya hampir nggak kelihatan mas bro ya, tapi kalau pematangnya kita injak, itu mengeluarkan sumber air mas bro. Nah itu ciri-ciri lubang blut ya. Biasanya ini lubang belutnya besar mas bro Kita kalau dipancing biasanya susah mas bro Kita buka saja mas bro ya Biasanya ini masuk ke dalam pematang mas bro Sudah dipastikan masuk ke dalam pematang ya Dan belutnya pun biasanya besar Mas Bro, ku ada sumber Mas Bro ya. Oh, masuk ke masuk ke dalam pematang Mas Bro. Nah, tuh nah, mengeluarkan sumber mata air ya. Nah, ini mudah kita mancingnya, langsung ya. Oke, mas Bro, Oke, kita coba pancing Mas Bro. Hmm kita coba pancing ya oh, langsung disantap mas bro ya, yeah. bener kan mas bro nah. bang belut ini mas bro ya tapi memang harus dibongkar dulu ya nah, hmm. gimana mas bro mantap bukan <guluh> lumayan ini ya Wih, kalau di sawah ini sudah lumayan mas bro ya sejempol tangan ini bahkan lebih ya oke salam satu hobi mantap oke mas bro satu lubang ini mas bro ya lubangnya lumayan besar mas bro kita coba mas bro umpan cacing ya us 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 so lagi us santap mas bro wis dikunyah kunyah selup wih kuning mas bro wih sangat kuning ya wih ini abg apa babon mas bro ya kita naikkan dulu mas bro wih mantap sekali mas bro ya nah Kau mas bro ini abg lah abg sawah ya oke mantap kita lanjut cari lubang lagi salam satu hobi oke mas bro satu lubang mas bro ya kita coba mas bro umpani cacing mudah-mudahan ada perutnya mas bro santap mas bro ya uh oh. us dikunyah-kunyah mas bro seluk uh, uh. lumayan berat mas bro ya yeah. lumayan berat ini is, is. ini masuk ke dalam pematang mas bro Mangkanya berat ya kita lihat penampakannya mas bro Wih Wih iih iya begini lagi mas bro Wih mantap sekali ya tapi belum kuning mas bro ya yang tadi kuning mas bro ya wih mantap jiwa besar besar lubangnya besar besar pelutnya juga mas bro ya wih mantap ya salamnya ya untuk seluruh subscribernya mas dan mbc ya salam satu hobi wih mantap oke mas bro ini lagi strike mas bro ya dari awal nggak kerekam mas bro sorry mas bro ya Nah, kita lihat penamakannya mas bro, wih kuning mas bro, wih lumayan ya, oke ini sejari ya, ini sejempol mas bro, lumayan ya, oke yang penting strike, salam satu hobi, oke mas bro, lubang hasil bongkar bongkar ya, kita coba mas bro, umpannya tetap cacing, ush us ush, itu beratnya mas bro ih keluar itu mas bro us lumayan mas bro abg ubah pun bon atau bikin oke okay. dengarkan cipok aja mas bro ui ui abg mas bro usus kuning sangat ya wis dilepas lagi mas bro us ush, mantap mas bro us 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 ush. iya <tuk> bento ini mas bro. Kita ganti umpan dulu mas bro. Oke mas bro kita coba lagi mas bro ya. Wih. wush langsung disantap mas bro. Slow, waduh, kok angel? Ush. Hmm. Hmm, kena Mas Bro. ABG ya. ABG sawah Mas Bro. Ush. Uh, mantap sekali ya. Oke, salamnya ya untuk seluruh subscribernya Mas dan MBC ya. Salam satu hobi. Uh, mantap. Oke Mas Bro, satu lubang lagi ya. Ini lubangnya di pojokan sawah Mas Bro ini bekas mata air ya oke lubang mata air ini tapi airnya sudah habis mas bro jadi sudah tidak mengalir ya Uh, disantap mas bro Mantap sekali ya. Uh, kunyak -kunya, us, sendul mas bro, sul. Hmm. Hmm. Biasanya lubang mata air itu belutnya besar mas bro. Nah, kita lihat penampakannya mas bro. Wih, kuning sekali mas bro ya, sangat kuning ini. Wih, ush, montok-montok belutnya mas bro. Wih, mantap sekali ya. Oke, kita lanjut cari lubang lagi. Salam satu hobi Oke mas bro Videonya saya akhiri ya Nah itu ya Salah satu ya Ciri-ciri lubang belut ya, Yang sulit untuk dicari mas bro ya nah, Seperti itu Oke mudah-mudahan sedikit bermanfaat Untuk kalian semua nah, Dan ini hasilnya mas bro Ini dapat 5 atau 6 tadi ya Saya lupa ya Nah mungkin Oke ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa ya like, comment, share dan subscribe dan nantikan petualangan Mas Din selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.